Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala ashabi ajma'in. Saudara pengurusi, saudara tahrir dan pimpinan negeri, saudara Jonathan Amro yang belum urus perjumpaan yang cukup hebat di ranau ini. Terima kasih kepada Cikgu Azman, kepada pegawai Kementerian Pendidikan dulu. Saudara-saudara, kita berhimpun ni sebab apa? Ya, dia kita lindung sikit. Bukan ada tengah dulu, dia tengok saya. Baik. Tak apa-apa, kalau tak nampak saya jalan. Ya, saya jalan pergi situ, jalan sana. Sudah, kita berhimpun ini untuk apa? Kita rakyat. Rakyat negara merdeka ini bukan kuli. Rakyat negara merdeka ini mesti tahu haknya. Tanah dia, balak dia, hasil negeri, minyak, dia kena tahu. Tak mesti dia masuk universiti. Tak mesti dia jadi wakil rakyat. Tak mesti dia jadi menteri. Tapi dia mesti tahu hak dia. Ini yang penting. Yang UMNO dan Barisan Nasional takut sangat dengan saya atau keadilan PAS, JP dan Pakatan Rakyat. Kerana kita beritahu pada rakyat. Bagi jing, ambil jing. Bagi RM500, ambil. Itu hak kita. Bagi baju, ambil. Bagi RM100 untuk anak sekolah, ambil. Tetapi undi, undi Pakatan Rakyat. Ya? Apa? Rakyat boleh dibeli RM500? Ya. Kamu ambil RM500. Duit lembu saya ada RM250. Saya nak tanya di sini, berapa orang yang pelihara ayam, itik, kambing, semua? Ada dapat uang? Ya. Satu ekor kambing, RM50,000. Satu ekor ayam, RM10,000. Karena menteri boleh dapat RM250 jagaan lembu. Ini negeri, pemimpin UMNO sudah rusak, rusak, rusak. Cara kita nak ajarnya ialah kalahkan mereka dalam pilihan raya. Saya tak cemburu orang kaya yang ambil barak atau lain-lain. Tetapi jangan curi orang punya. Kita lantik orang jadi menteri, dari ketua menteri, dari menteri, perdana menteri. Untuk apa? Untuk kayakan diri mereka. Untuk jaga rakyat. Sekarang, saya umum beberapa perkara. Saudara, saya 8 tahun menteri keuangan. Saya tahu juga kira-kira. Saya kata, kita mesti tawan Parlimen Ranau dan Dewan-Dewan Undangan ini. Kita tawan Ranau, dan insya Allah kita tawan Putrajaya. Dan saya bagi tahu untuk apa? Apa? Kerana Anwar gila mau jadi Perdana Menteri. Jual ini negeri. Kata pemimpin UMNO, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, ini negeri dia jual kepada China. Dia ingat rakyat itu kuli. Dia ingat rakyat itu bodoh. Sebab tu kadang sekali dia kata saya nak jual kepada China. Sekali lagi pula, dia kata saya Israel. Kejap lagi pula, saya Arab. Mana satu ni? Kejap dia kata, perempuan Cina. Itu perut buncit dia cerita. Kemudian, dia kata dia suka jantan. Lepas ni, saya ingat, kalau tak jaga, dia kata saya suka lembu. Apa yang kita usulkan? Saya kata kita perintah ini adalah mana? Sudah betul Menteri Jonathan kata. Saya lalui liku-liku yang susah. Tetapi tidak terlalu susah, saya masih sehat. Betul, saya ditangkap, dipukul setengah mati. Pukul. Tak ada sebab. Tutup mata, gari, pukul. Sebelum itu, Anwar pemangku Perdana Menteri. Kerana tak sokong UMNO, dipukul setengah mati.
Sudah. Saya makan, mana istana yang saya belum makan? Semua istana di Malaysia saya sudah makan. Santapan raja-raja, bagi tahu sultan, agung, semua saya makan. Kemudian itu saya dicampak ke lokak polis dalam penjara. Mula-mula 2 minggu pertama makan macam anjingnya dalam plastik. Maknanya makan dengan raja pun sudah, makan macam anjing pun sudah. Saya ada bintang banyak. Kalau dari Sabah diberi Datuk Seri Darjah Kinabalu, boom, satu bintang. Di Perak Datuk Seri Simanja Kini, boom. Di Negeri Sembilan Datuk Seri Utama. Di Perak, di Pahang, macam-macam ada, penuh. Bila pakai semua gelaran-gelaran dengan rantai itu, berat. Sudah, mana paling hebat pun sudah. Kemudian masuk dalam lokap penjara, ditelanjang bulat pun sudah. Makan paling sedap sudah, paling teruk sudah. Pakai paling indah sudah, paling buruk dan ditelanjangkan pun sudah. Dulu dipuji, 1997-98, ini menteri keuangan terbaik di dunia, ini bintang harapan negara, puji. TV3 puji tiap malam. Sekarang TV3 maki saya tiap malam. Bila bagi saya, saya tak marah. Alhamdulillah, saya tak marah. Sebab saya tahu nilai orang ikhlas, orang rasuah. Saya tahu. Sebab apa dia lawan saya? Sebab dia takut kita bongkar ros rasuah dia. Sebab apa dia lawan kita? Sebab dia takut. Dan saya yakin, Rana, bapa-bapa yang keluar universiti tak lama, bapa-bapa yang dapat PhD jadi profesor, tapi tak semestinya jadi profesor nak tahu hak kita. Sudah ada kampung Muslim, Kristian, Melayu, Dusun, Kadazan, Cina, Bajau, Bugis, Dayak, kecil-kecil tahu. Curi ayam, salah atau tidak? Pukul orang, salah atau tidak? Baik. Curi ayam, salah. Tapi kalau menteri curi lembu? Salah. Tapi kalau curi ayam salah, pasal apa bila menteri ambil uang 250 juta hak kita, tak salah. It's something wrong with the system. Something wrong with UMNO. UMNO, Union Demikian dan Barisan Nasional. Cara ajar dia, keluarkan dia. UMNO apa katanya? Baik sudah. Tapi niat kita memang tamrin dia orang muda, dia garang sikit. Tapi tanya saya, hari ini kalau ada pilihan raya, ya, kata ada hari ini pilihan raya, malam disiarkan menang. Karena kalau Pakatan Rakyat menang, keputusan yang lama 2 pagi baru tahu. Kalau PM menang, 9 malam sudah tahu. Jadi keputusan kita 2 pagi dapat tahu. Mau angkat sumpah, agung sudah tidur. Jadi kena tunggu esok. Saya angkat sumpah esok, Putrajaya, saya nak bagi tahu. Dengar betul-betul. Nama saya Anwar Ibrahim. Dan dengar, mengapa saya kata kita boleh perintah dengan baik. Saya tak mau sudah-sudah tunggu 1 minggu, 1 bulan, 100 hari. Saya jadi pemimpin bersama dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat, Keadilan, PAS, KEP. 1 hari, 24 jam, saya umum dengan ini, harga minyak seluruh negara turun serta merta. Apa Datuk Najib kata? Datuk Najib kata, oh, buat macam ni, bankrupt negara. Saya kata, tanya saya, berapa hasil minyak 1 tahun? 70-80 ribu juta ringgit. 1 tahun kerajaan dapat.
Bukan Petronas Medah, ini Petronas Bayar. Royalti cukai pada kerajaan 80 bilion ringgit. Kalau 80 bilion turun minyak dari 70, okey lah. Sekurang-kurangnya rakyat kurang bebannya. Kos pengangkutan turun, minyak turun, senang hidupnya sedikit. Ya, macam Selangor. Selangor air percuma. Macam Sabah juga, air percuma. Air hujan, air parit, air sungai, semua percuma. Di Selangor, air minum, basuh, mandi, itu percuma. Percuma bagi rakyat. Tapi kerajaan negeri Selangor bayar sekarang sudah 400 juta ringgit. Negeri saja bayar untuk air percuma rakyat 400 juta. Kita sudah buat. Bukan kita gaji, sudah buat. Karena kita perintah negeri Selangor. Sabah belum. Jadi bayarlah dulu. Itu biasa. Oh, cuba kita tanya, mengapa Selangor boleh buat? Different party, different leadership. Tan Sri Khalid menteri besar, tak boleh ambil syarikat, tak boleh ambil tanah, tak boleh ada company. Inilah tanah aku punya, bala bini aku punya, kontrak anak aku punya. Jadi kalau begitu, sampai sudah tidak akan selesai masalah kita. Jadi susulan kena faham ini. Kena faham bahawa perubahan kerajaan, diberi pilihan boleh buat perubahan. Ada orang kata, ah, Anwar orang Semenanjung, kita nak Sabah, orang Sabah. Saya bukan nak jadi ketua menteri Sabah. Sabah akan dipimpin oleh orang Sabah. Ini soal nama ini, Semenanjung, Sabah ni apa dia? Oh, keadilan ni, orang Semenanjung, orang Semenanjung. Saya orang Semenanjung. Saya asal orang Pulau Pinang. Jadi penasihat ekonomi negeri Selangor. Tinggal di Kuala Lumpur. Sekolah di Perak. Bukan masalah. Saya menteri 12 tahun. Menteri kewangan 8 tahun. Saya tak ambil balak. Bukan soal kita, bukan isu selama ini. Saudara, Sabah ini pernah ditipu oleh orang Semenanjung. Sabah juga pernah ditipu oleh orang Sabah sendiri. Kena ingat? Sabah sebenarnya. Orang Sabah bertanggungjawab banyak yang curi harta Sabah dari rakyat. Ini bukan soal Sabah atau sebenarnya. It's to choose the right people. Pilih orang yang bersih. Ini cari orang. Hari ini jadi ketua menteri, besok curi balak. Nah, mana? Bagi menteri, curi lembu. Kontrak mereka dapat. Sudah. Takkan senang negeri. Sebab itu saya kata boleh buat, itu nanti kita tak boleh buat. Kemudian saya umum lagi. Saya kata, kita perintah, kita perkenalkan gaji minimal. Karena orang gaji sekarang, berapa? Ada yang 200, ada 800 ringgit. Saya kata gaji minimal 1,100 ringgit.